Halo bosku semuanya, balik lagi bareng gue di Yulio 11 07. Oke bosku, kalian di sini udah tahu ya, dengar dari musiknya ini. Wah, kali ini kita bakalan coba ngebahas tentang party dance ya. Waduh, party dance, tapi di sini grafik gue terlampau low budget, jadi ya patah-patah. Nanti kita di sini mau membahas pembahasannya aja ya. Di sini kita belum ada mulai partinya, ini masih intro lah, masih persiapan kayak beres-beres kabel atau ya persiapan gitu, makanan ya. Orang tuan rumahnya mana ini? Kak Bis ya orang tuan rumahnya ya. Oke, mungkin kita bakalan menjelaskan sedikit tentang party ini ya. Langsung saja, let's go. Oke bosku, mungkin sebelum kita memulai pembahasan ini, bagi teman-teman yang ada di dalam party ini, semoga kalian nonton ya tentang penjelasan gue ini tentang party dance yang ada di Live After updatean sekarang ya. Bagi kalian yang baru datang, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya juga, hidupkan loncengnya, dan ya kalian komen apa yang salah dan kekurangan gue dalam pembahasan kali ini bosku ya. Oke, di sini mungkin kita coba aja dulu pulang ke rumah kita untuk melihat infonya ya, karena di sini nggak ada infonya. Karena ini rumah orang, bukan rumah kita. Kalau rumah kita ini bisa ditengok infonya tentang party dance. Gitu. Jadi di sini kita coba aja balik dulu pembahasannya. Nanti kita malamnya jam-jam 9 ataupun jam 8 kita mampir lagi ke rumah Kak Bis ya untuk party ramai-ramai. Oke, di sini kita coba aja dulu pulang ke rumah. A few moments later. Nah, bosku, sekarang kita sebelum kita memulai party itu, kalian harus ya halo harus tahu bagaimana syarat-syaratnya biar kalian bisa membuka party dance itu ya. Atau ya kayak semacam pesta gitu untuk merayakan top rank ataupun top camp ataupun top yang lainnya. Udah, di sini kita coba aja caranya itu. Kalian masuk ke rumah di bagian controller ini ya, kalian buka. Dan yang di paling bawah ini gua ada sedikit info, ada semacam 4 gitu ya. Party intro. Oke. Penjelasannya pertama itu kita harus membeli atau menservis buku party itu atau buku Marnor yang ada di controller. Nah, ini dia ya caranya. Oke, cara yang kedua itu kalian bisa membeli dan kartu mendapatkannya itu sekitar 1 hari ya, trial lah. Itemnya ini trial. Dan ya ini ada di bagian furniture party dan bisa digunakan atau bisa dibeli menggunakan party token ataupun semacam ini ya, semacam sun coin ataupun ini apa namanya? Nanoplastik sama gold bar sekitar 20.000 atau 20.000 nanoplastik. Gitu, kita coba lagi pembahasan yang ketiga tadi itu. Kalau nggak salah kita party furniture ini cocok bisa digunakan di mana saja katanya, di mana saja, dan bagusnya itu untuk bikin foto dan juga bikin video. Nah, ini kita bikin video untuk YouTube gua ya, untuk sebagai ya konten sebagai kalau kita lagi party-party di Live After update terbaru gitu. Oke, di sini kita lanjut pembahasan yang keempat. Kita bisa mendapatkan party token dalam party itu, dan kita bisa menahan party setiap seminggu sekali kayaknya ya tuh ya. Infonya itu seminggu sekali. Nah, ya kita bisa mendapatkan party token. Berarti kalau orang datang ke rumah kita, kita dapat sekitar token-tokennya gitu. Beberapa token kita nggak tahu. Yaudah, mungkin kita coba balik lagi ke tempat Kak Bis ya untuk menengok infonya. Ini masih pemanasannya bosku ya. Yang kayak tadi gue bilang, masih menyiapin kabel, menyiapin makanannya, menyiapin musik, tes mic, dan lain-lain sebagainya. Oke, di sini kita coba aja langsung ke tempat Kak Bisnya ya. Wait a minute. Oh iya, sebelum kita pergi ke rumah Kak Bis, gue hampir lupa bagaimana cara mesannya ya. Waduh, itu tadi masih penjelasan dasar Yulio cuma sampai 4, dan kita lupa bagaimana cara memesannya itu dengan baik dan benar ya. Oke, cara itu kita tinggal pencet aja event ini, book party atau booking party ya. Kita ngebooking ini, kita book aja. Oke, di sini kita bisa berbagai macam pilihan tipe-tipe partinya. Hari ulang tahun, pernikahan, bebas. Kalau misalnya kalian mau bebas-bebas kayak Kak Bis, kalian bisa pencet free. Party keyword ini kayaknya semacam apa ya? Semacam tag-tagnya gitu. Kalau tag select ini custom, ada pilihannya fashion, kaya, make up, privat untuk cewek doang, untuk pink seri. Oke, siap. Ini tanggal dan waktunya, ini kalian bisa nih tanggal 1, tanggal 31 ya kan, tanggal 31. Ini jamnya, ini jam tayang, jam-jam ini jam-jam 5, jam 6, jam 7 sampai jam 9 ini partinya kalau nggak salah ya. Ini nama party kita Yulio Manor ataupun nama party kalian juga bisa. Ini dia bayarnya kalau nggak salah itu sekitar 20.000 gold bar dan 20.000 nanoplastik. Iya, nanoplastik itu kan? Iya, betul.
Oke, kalau kalian sudah sini, kalian pencet aja ini. Tapi karena gua nggak ada, ya kita next item-itemnya apa aja. Nah, ini item-itemnya itu party. Kalau party normal itu begini, bosku ya. Waduh, ini yang harga 10k, ini harga yang 24k atau 240. Apa itu? 240 sun coin atau fit credit ya. Ini 18k, ini yang normal-normal, ini yang normal kali sih. Ini yang normal kali. Yang bisa menampung 10k topi atau koin itu. Nah, ini semacam Black Panther tadi, black apa itu? Backplan. Nah, ini murahan aja. Yang ini murahan 10k dan ini 10k juga, yang ini 6000 atau 60 diamond atau sun coin. Nah, itu kalau ditotalkan itu kata Kakak Bismaren itu kalau enggak salah makan hampir 2000 sun coin ya. Wadaw, parah. Ini kalau yang normal. Wih, banyak juga, Cuk. Atributnya ini banyak ya. Big lamp, ini lampu-lampunya tadi tuh banyak nih pilih-pilihan ACC-nya ya. Sedangkan ini, oh ini kayak semacam party-partinya gitu, item-itemnya gitu kita beli sendiri. Anjay, anjay. Memang pay to win ini memang game-nya ya. Harus pay to win. Dan ini deluxe partinya nih kayak salah ini yang besarnya ya. Oh iya. Forecast after booking. Oh gitu. Kita sebelum memesan kita harus di booking dulu baru kita bisa bayar ya. Itu tadi kira-kira berapa? 2500 kan? Sudah gue bilang ini sekitar 2500 ya. Enggak main-main ini, Cuk, game. Harus pay to win. Oke, di sini kita mungkin coba aja langsung ke tempat Kak Bis. Aduh, Kak Bis, mungkin kita langsung aja start partinya itu jam-jam 9 ya. Sekarang jam 5 sore. Oke, kita tunggu nanti sekitar jam-jam 8, jam 9 nanti kita record lagi. Tapi kita langsung aja party aja ya, enggak usah banyak-banyak cerita lagi karena penjelasannya udah siap gitu. Oke, di sini kita coba aja. Kita sampai bertemu di jam 9 atau jam 8 malam ya. Oke lah bosku semuanya, mungkin kita sampai di sini dulu ya. Dari tadi ini DJ-nya dari malam ke siang-siang ke malam-malam ke siang lagi ya. Waduh, waduh. Makasih nih buat semuanya itu sampai artis-artis Live After besar ya. Itu sangat datang juga semua itu dari Camer Party. Itu ada dari squad-squad lain juga. Dan ini dari para member-member Free Grade, habis itu Revival dan juga lainnya ya. Wah, ini sih gua makasih ya. Dan juga ini sebenarnya gua cuma ngambil untung dari Kak Bis bikin party ya gitu bosku. Makasih bagi kalian yang sudah datang. Dan ya mungkin sampai di sini dulu video party kita kali ini.
Sampai jumpa di next video. Bye-bye.